Woi, duras bayar. Hei, duras, duras. Bayar. Hei, duras. Duras bayar, duras, duras. Duras gimana? Duras, 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 duras. Hei, peduras. Allah, tidur-tidur diri, peduras. Buka. Sorry. Nah, pacuan tanante. Maaf nih, kugita. Meni kemana, nih mengerti itu. Nah, arah itu gupok. No be melekan pri melekan ite padahal sandal mele itu tau no. Le sore itu gupo tegita le bae. Ditekanggo sedia-sedia no. Langsung buru parangku tetunggak kompeng. Segera menirun tetunggak. Siaran tegupo jane ante. Dite tau bedan be naem be tetunggak. Oh lantara me parang tetunggak terus melamper-lamper te. Ngeno aja hari ini. Dongka lamper tunggak-tunggak le pengorong lo. Langsung maka tetunggak jaku lamper. Benu naem tesim lamper. Langsung parangku tetunggak buru. Dongka no lamper, tunggak-tunggak le kebono no lemu medemen lalu lamper tetunggak. Woi! Nanti ribut-ribut. Dia khusus berdua jari ini nih. Baris rejaku naik mek bareng. Wah mek tindo di santren ganggu dengan ibadah. Polisak belum mek bareng hau. Eh, boh, holit. Patua bintang pada berdua. Ndak minum dua no. Pas sawat kamu ni jendela no. Nendah tidur di nule santren. Kambing memang untuk tidur di santren. Di nekanggu no tu tidur di bareme tono. Tenele tempat orang sembahyang, tempat orang mengaji. Lah tidur tenebay adalah ibadah. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada sholatnya orang tanpa ilmu. Justru yang tani dalam dua ni tergoda si setan ni. Ya aku mek tidur-tidur diri. Nah, ia run dengan dewa ngaji ni. Pacuan akan tani ngaji. Tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada sholatnya orang tanpa ilmu. Anta ni sembahyang tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, ya salah gerakan me ni. Anta cuma-cumaan setan doang. Lagu untung nebayara itu, sehingga burung ngetama setan no. Bengga kayak peti itu tana, mbe sembahyang menurut me kena. Ah, mungkin no. Coba praktekan ke. Rong. Coba praktekan ku ngumbin tambah pada sembahyang si Bruno. Kuras-kuras tu. Enggak. Kuras. Aneh. Ah, coba neke pada praktekan ngumbin tambah pada sembahyang si Bruno. Stop. Si pertama. Tahu me pada kesalahan me? Apa? Apa? Hah? Tahu me? Dia me berjamaah. Seharusnya me berjamaah, paham? No kan, waktu badak. Kena ngenon ne. Enggak, kan tengok jadi imam. Wah wah,
sesama orang awal no, ndak begitu? Berasa aku masih cukup lalu. Si kedua, ruku mek kurang sempurna. Coba Adrian praktekan ngumet sama ruku beruna. Kamu tungguin dah. Nah nek, nek harus sejajar nek. Nah, angkatan segede keberat nek. Nah nek, nek harus sejajar nek. Nah no. Seandainya nek tetolo gelas le iten nek jangan umpah gelas no. Saking lurus nek lah. Paham? Di pandangan no mata men ni batun mata men. Pesujutannya andang dendek kita selesai me. Nah paham nggih ustaz, lanjut coba nak sujud sujud tersikat nih. Nah ini perhatian nih. Nah, harus nah lurus nah, nah nih. Nih, perhatian nih bawa Adrian. Nih harus nah lurus, tombong kencet jejengku me. Nah. Nih tang nih. Nih gerigi-gerigi imam me, nih harus nah lurus. Lurus. Sentuh lantai nih lapun. Nih agak ranggangan sedikit dendek. Nah, pas. Harus nah sentuh lantai lapun nih. Ah. Teringat nih, kerja dulu ah otak. Jualan mubi. Jualan notak mesti jualan. Lama jualan lalu, pada kenapa naik jamaah naik juru no. Angka iya, pada perlu. Lama terbersat nu renggangan sekali. Ada yang sempurna sujud. Mana? Jualan. Jualan. Hantu naik nanti, sorry. Ini. Hantu naik nanti, kemudian dulu. Kembali, ini anak anak nih. Deh, ini tidak perlu perhatian nih. Ini gerigi-gerigi naimen nih harus nandang dulu nih. Dulu peleku ya nih. Kiblat. Rapetan. Semua rapetan. Harus mengarah ke kiblat. Nah, rapetan, jimpen. Nah, nih. Allah. Ambil pada seleseh nih. Lem, terima bener rezeki yaranmu. Kenapa nak? Nah, ini harus rapet. Rapat, no, peleku. Nah, coba neka duduk di antara dua sujud. Umbin tanah coba praktekan. Praktekan. Jenar, kena entan duduk di antara dua sujud nek. Salah entan meni, kamu nak menintah ni, kamu duduk di antara dua salto. Nah, ni entan nak hoslit nek. Bu, ini sih perhatian. Dah, kenapa nah, ini? Ini hantu hilang, madan gel. Yuk, roh. Ini pekanjang nih. Nah, tidak. Pekanjang terus nih julu anak. Nah. Oh, yuk kena nih. Dia nih, dia nih. Yang nambat nih, oh, si pai ini nih. Bagus. Nah. Coba. Angkat. Kamu ini berjuang ke mantan kan? Yang mau tahu. Nah, kena wah nih. Coba neke pada tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Coba ngumpet tanya. Coba berhenti. Ya, ya, kelihatan. Di nara, kah kerisan ni, leh peleh leh. Iya, tazal. Nee, iya agak. Kemudian seperti, nee. Nah, nee, dendek, nah, dendek jengki. Ini jadi duduk kepal, kamar, donjak lalu, akan, dulang. Kau kena, ni yang tempat merak sawo nee, nu. Aku boleh awak yang buat lu. Nek, awak baik nek. Beneran. Ya Allah, ini berat tu. Aduh. Nah, ya wah dulu pada kerisa ni.
Ngeni-ngeni deh pada tahu. Yang puku kenalan no, tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada sholatnya orang tanpa ilmu. Lah, segera salo dan sembahyang kalah sih dengan tinduk. Eh, Rasulullah kena menu. Ndak pengkoh, beres langset ke belong mabaro. Nah, lamun de menyadu, ne pak guru ketuan. Tentu. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada sholatnya orang yang tanpa ilmu. Jadi perajahin masalah sholatmu ya sedetail-detailnya. Itu supaya kamu sempurna sholatnya. Perbaiki sholatmu supaya Allah perbaiki hidupmu. Dengar no. Ya, jemaah di akhirat si pertama gede hisap no adalah sembahyang me. Bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat. Sholatmu, ya, perbaiki. Risa, sembahyang, Mak. Tulang sembahyang ini, Pak. Tulang. Nah. Anda, wahmi sembahyang? Aduh, Kak Ngeno, jak paranan mengajahan doang, ente. Sholatnya orang yang tanpa ilmu itu lebih disayangi Allah daripada tidurnya orang yang berilmu tapi tidak sholat. Kan Ngeno, Pak? Tidak marsu-marsuan hadis no kamu. Nih perkataanku Zohri nih. Ini bukan hadis. Oke, semangat nanti. Mau duduk? Macam? Tahu mek peringat dengan doang ante. Ante endah lah mek sembahyang no. Berjamaah entan. Tima mek kance dua tetap berjamaah. Pada lelah te berjamaah ataupun tidak berjamaah, pada gerakannya, pada waktu selesainya, pada yang dah lelah te. Lagu si tidak berjamaahnya mau sakit, si berjamaahnya mau 27. No. Jadi berjamaah, di mata kaca dua. Pilih tini saya si lebih fasih. Namun pada-pada tidak fasih, si lebih fasihan sekali. Namun si pada-pada fasih, mbis paling fasih. Paling soleh. Intinya pada berjamaah, mbis juga tetap mbis. Terdait si waktu ini le perjalanan le bangkat atau luruskan tak terus mudah dia lori koma mudah ne to imam ne Allahu akbar Allahu akbar ya makat me pejulu diri jari imam kan tiang lebih bagus gerakan tiang daripada kanak-kanak ne lamun nara pada bagus gerakan me ya pilih si lebih tuaan kan tiang lebih tua lekan si lain Adriana awakna doang beli umur ikode terus aku me kumbe maksudnya aku seharusnya jadi imam tene barang tiang si doa sembahyang bro silang apa kamu liah-liah doang angkat oh bengkit dengan tuaan jadi imam dendek kena tawa wow kamu masih bajang parana doa. Ndek so bajang enda. Bingen apa? Bajang toa atau toa-toa bajang? Koko dende arah kata-kata toa nano. Pakai kata yang lebih senior. Ndek. Nggih, Pak. Luruskan sap. Apa tang? Nempel. Sap itu harus lurus supaya lurus hatimu. Kalau sapmu bengkok, bengkok pada hatimu. Namanya saat me renggang, renggang ate me. Nah, ini. Ante endah bulu me ni. Rambut itu jangan sampai menghalangi kening untuk sujud. Lamun bulu me ni menghalangi telakar me sujud ke lantai, dia nesah sujud me, lamun sujud me dia sah, dia sembahyang sembahyang me dia sah. Pit ketopong. Nah, ada ketopong. Di pacuang. Ni endah. Ante dah, kau boleh mes kedi. Ketopong tan ye perlu berketopong no menghalangi rambut si menjuntai no. Kamat. Allahu akbar Allahu akbar. Ini dulu betul berjamaah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Qad qamat as-salatu qad qamat as-salatu
Allah tuh dari kelip wajah. Apa kan? Allahu Akbar. Stop. Si pertama, tahu me pada kesalahan me? Tidak berjamaah, dan me pada berjamaah. Oh, dan kan. Aku badak men. Ini mantu tuh. Sila, rapatkan sob semua. Zuri, koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. 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 Betul.